Dua tahun yang lalu kami hadir dengan segala keterbatasan dan tantangan. Tapi kami yakin keterbatasan dan tantangan justru akan melahirkan kreativitas dan inovasi. Terutama di era digitalisasi seperti sekarang ini, sangat terbuka peluang-peluang baru dalam industri media saat ini. Kami sadar betul tanggung jawab kami sebagai media yang juga menggunakan frekuensi publik punya tanggung jawab yang sangat besar. Lebih daripada sekedar memberikan hiburan dan informasi, sehingga konten yang lebih bermutu, berimbang, tidak berpihak, bermakna, memberi inspirasi, dan bahkan memberi semangat menuju masa depan yang lebih baik menjadi visi kami. Kami sangat berharap yang kami sajikan bukan hanya sekedar menjadi tontonan, tetapi juga bisa menjadi tuntunan. Semangat dan kerja keras seluruh karyawan Net untuk mewujudkan visi dan mimpi kami ini amat sangat luar biasa. Karena kami semua yakin, bekerja dengan sepenuh hati, tidak pernah menyerah, dan segala niat baik pasti akan membawa manfaat. Bukan hanya untuk kami, tapi justru untuk banyak orang. Saya, atas nama direksi dan seluruh karyawan Net, mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan apresiasi yang luar biasa selama ini dari para pemirsa. Kami berjanji untuk terus memperbaiki dan tidak akan pernah menyerah untuk menjadi yang terbaik. Kami sadar betul kehadiran kami tidak dapat merubah sebuah bangsa. Tapi kami yakin kehadiran kami dapat menginspirasikan sebagian bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Karena kami bukan sekedar televisi biasa. Kami adalah televisi masa kini.